Saya Haini binti Ismail. Saya mengajar di SMK Banting. Saya mengajar tingkatan 1, 4 dan 5 bagi mata pelajaran sains. Tajuk pembelajaran saya hari ini adalah berkaitan dengan nutrisi. Dalam pembelajaran ini, saya cuba menggunakan kaedah konstruktivisme di mana pelajar akan menggunakan pengetahuan sedia ada mereka untuk membina kefahaman mereka sendiri. Untuk set induksi, saya telah membawa 2 sampel makanan yang biasa pelajar makan supaya mereka dapat memberikan idea menggunakan pengetahuan sedia ada mereka. Di sini cikgu ada 2 sampel makanan. Yang pertama adalah minuman dan yang kedua adalah makanan yang kamu boleh lihat di dalam piring ini. Cuba kita lihat pada minuman bergas ini. Cikgu rasa semua pelajar telah ada pengalaman minum minuman ini. Betul tak? Betul. Okey. Apakah kandungan utama dalam minuman ini? Ya, Hanim? Gula. Gula adalah kandungan utama. Kalau kamu minum minuman ini, kamu akan rasa sangat apa? Sangat manis. Ya? Apakah kandungan lain selain daripada gula? Ya, Tira? Pewarna. Pewarna. Bagus. Sepatutnya kalau ini adalah air gula, dia berwarna jernih keruh sikit kan? Tetapi ini berwarna hitam. Bermakna di dalam air ini ada banyak apa? Pewarna. Bagaimana kita nak tahu kandungan gula dan pewarna yang ada dalam minuman bergas ini? Ya, Suraya? Penyejatan. Ya, kita sejatkan minuman ini dan kita lihat nanti apakah yang tertinggal apabila airnya tersejat. Ya, cuba kamu perhatikan video ini. Nah, sekarang kamu nampak apa? Gula yang tertinggal tetapi gula itu berwarna apa? Berwarna hitam. Bagaimana dengan kandungan gulanya? Ya, dan berwarna berwarna hitam. Siapa boleh jelaskan apa video tu tadi? Ya, Zaman? Minuman segera yang disejatkan sehingga meninggalkan gula yang sangat banyak. Ya, kita lihat air berkarbonat ataupun air gas itu tadi apabila disejatkan meninggalkan gula yang sangat banyak dan juga berwarna apa? Berwarna hitam. Lihat pula pada sampel makanan yang kedua. Cuba kamu kelaskan makanan ini kepada beberapa kelas makanan. Okey, siapa boleh kelaskan? Ya, Aisyah? Karbohidrat, protein, mineral, lemak. Ya, kita dapat lihat kat sini. Ya, makanan ini boleh dikelaskan kepada karbohidrat, protein, lemak dan juga apa? Mineral yang ada pada garam yang ditaburkan pada mana? Pada kentang goreng. Beri contoh karbohidratnya pada mana? Pada makanan yang mana ada karbohidrat? Okey, Aiman? Roti dan kentang goreng. Okey, roti dan kentang adalah sumber utama ataupun kaya dengan karbohidrat, ya. Okey. Kemudian kentang ini pula telah ditaburkan dengan apa? Garam, ya. Okey. Cuba kamu lihat video tentang makanan ini. Okey. Apa yang kamu lihat pada video yang kedua? Ya, Hani Wardah. Makanan yang ditinggalkan selama 120 hari tidak rosak kesemuanya kecuali pada dagingnya. Ya, kita lihat makanan itu tadi dibiarkan selama berapa hari? 120 hari tetapi tidak rosak semuanya. Ya, cuma hanya sebahagian kecil saja yang rosak yang kita nampak berkulat iaitu pada mana? Pada daging. Tapi yang lain itu kelihatan masih apa? Masih elok lagi. Kedua-dua jenis makanan ini sangat popular terutama di kalangan remaja. Ya. Apa istilah yang paling sesuai yang boleh kita namakan untuk makanan seperti ini? Ya, Hani? Makanan segera. Makanan segera. Tepat sekali. Ini kita panggil makanan segera. Ya. Okey, cuba kamu lihat pada skrin. Ini adalah makanan segera. Yang pertama. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Contoh yang keempat. Ya, ini adalah semuanya adalah makanan segera yang mudah kamu dapat di luar sana. Ya. Ada banyak kedai yang menjual makanan segera seperti ini. Daripada situ, saya akan kaitkan dengan tabiat pemakanan yang sihat dan pemakanan yang tidak sihat dan kesan-kesannya kepada kesihatan. Saya juga menggalakkan pelajar memberikan pendapat dalam bentuk percambahan minda menggunakan peta pemikiran iaitu peta bulatan
di mana di sini pelajar akan buat aktiviti kumpulan lebih kurang dalam 5 minit untuk memberikan pendapat-pendapat mereka tentang makanan segera. Apakah pendapat kamu tentang makanan segera? Cikgu tak nak kamu jawab sekarang, tapi cikgu nak kamu duduk dalam kumpulan, bincangkan apakah pendapat kamu dan gunakan peta bulatan yang cikgu dah edarkan untuk kamu catatkan apakah pendapat kamu tentang makanan segera. Jadi duduk dalam kumpulan dan catatkan menggunakan peta bulatan. Okey, cikgu bagi masa 5 minit ya, sebelum kamu boleh berikan pendapat-pendapat kamu. Siapa yang nak berikan pendapat yang pertama? Ya, Anis? Pada pendapat saya, makanan segera tidak seimbang kerana makanan segera kurang vitamin. Makanan segera tidak seimbang ya, kerana kita lihat tadi dia kekurangan vitamin ya. Kita tak nampak pun sayur-sayuran dia kan dalam sampel makanan ya, cikgu. Ya, bagus. Okey, duduk Anis. Okey. Pendapat yang lain? Ya, Tarshini. Pada pendapat saya, makanan tersebut mengandungi terlalu banyak bahan pengawet sebab tu makanan tersebut tidak rosak selepas 120 hari. Ya, bagus ya Tarshini. Terlalu banyak pengawet sehingga makanan itu dilihat tidak rosak walaupun telah dibiarkan selama 120 hari. Okey, pendapat ketiga. Ya, Iza? Rasa yang sedap, menarik, harga yang murah dan mudah didapati. Ya, betul. Okey, pendapat yang keempat. Ya, Hasanah? Apa yang kita lihat dalam video satu, terlalu banyak gula digunakan dalam minuman tersebut. Okey, bagus. Terlalu banyak gula, terutama di dalam minuman. Pendapat yang kelima, ya, Syekh? Jika kurang garam, maka makanan berengah itu tidak sedap. Terlalu banyak garam yang digunakan supaya makanan itu apa? Ya, supaya makanan itu rasanya sedap. Ya. Okey, ada lagi pendapat lain? Ya, Samsul? Tidak baik untuk kesihatan kerana makanan segera berlebihan karbohidrat seperti pada roti, gula dalam minuman dan kentang. Ya, berlebihan karbohidrat jadi tidak baik untuk kesihatan yang terdapat pada roti dan juga kentang. Jadi kamu dah lihat tadi ada banyak pendapat, ada pendapat yang baik dan ada pendapat yang tidak baik. Okey, sekarang cikgu bagi satu lagi, ajukan satu lagi soalan kepada kamu. Cuba kamu ramalkan apa yang berlaku jika seorang remaja seperti kamu makan makanan segera dalam satu tempoh yang agak panjang. Cuba kamu ramalkan apa yang berlaku. Ya, Tanyi. Bagi mereka yang mengamalkan makanan segera akan menjadi gemuk dan mungkin mengalami obesiti. Kemungkinan besar mereka yang mengamalkan makanan segera akan menjadi gemuk dan lama-kelamaan dia akan mengidap masalah kesihatan yang dipanggil obesiti. Ya, bagus Tanyi. Okey. Boleh ada ramalan lain? Apa yang berlaku kepada remaja itu? Ya, umur? Mungkin akan mengidap pelbagai penyakit. Ya, mungkin dia akan mengidap pelbagai penyakit. Okey, siapa boleh jelaskan apakah penyakit-penyakit itu? Zian? Dia mungkin akan menghidap penyakit kronik seperti tekanan darah tinggi, kencing manis dan sakit jantung. Ya, kemungkinan dia akan mengidap kencing manis kerana gula yang banyak dalam mana tadi? Minuman ya, dan karbohidrat yang tinggi. Mungkin dia akan mengidap tekanan darah tinggi kerana garam yang berlebihan dan mungkin juga dia akan mengidap apa? Sakit jantung dan juga penyakit-penyakit kekurangan vitamin ataupun mineral yang lain ya, yang pernah kamu belajar semasa di tingkatan 2. Jadi amalan ya, amalan memakan makanan segera adalah satu amalan yang tidak sihat. Dan kamu pun dah ramalkan tadi apakah yang berlaku kepada remaja tersebut. Saya berharap PDP yang telah dijalankan tadi dapat memberikan idea untuk menggunakan kaedah constructivism, pembelajaran aktif dengan menerapkan unsur-unsur kebat dan juga menggunakan peta pemikiran dalam PDP. Saya harap PDP itu dapat menghasilkan PDP yang berkesan dan berguna kepada guru-guru yang lain.